Kita akan coba gunakan yang cute. Halo. Nah, ini sudah berubah, guys. Suaranya ini keren banget ya. Di sini kita coba tes Barack Obama. Pastikan di sini saya aktifkan. Oke. Selamat datang di negara Indonesia. Nah, saya suka bakso. Sate. Nah, ya teman-teman ya. Ini suaranya mirip, cuy. Kita coba suara Elon Musk. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas sebuah aplikasi keren banget yang sudah teman-teman tadi lihat cuplikannya di awal video ini, guys. Nah, di sini kita akan coba bahas aplikasi Voicechange ini yang premium pastinya, guys. Tapi teman-teman di sini bisa coba trial dulu ya, atau secara gratis terlebih dahulu. Nah, nama aplikasinya dia adalah Hitpaw Voicechange, guys ya. Nah, di sini kita langsung aja coba lihat di website resminya, guys. Nah, ini dia teman-teman ya, ini website resminya Hitpaw Voicechange, free real time AI Voicechange with magic ya. Nah, teman-teman di sini bisa coba dulu secara gratis atau bisa langsung beli, teman-teman ya. Nah, jadi kalau saran saya sih teman-teman coba dulu aja, try dulu aja, guys ya. Nah, ini kerennya, guys ya, dibanding yang ada di smartphone Voicechange-nya, ini di sini tuh lengkap banget suaranya. Bahkan suara Donald Trump, kemudian suara Joe Biden dan juga suara Taylor Swift di sini tuh ada, guys. Ini keren banget sih ya untuk aplikasi Voicechange yang satu ini nih ya, dari Hitpaw Voicechange ya. Oke, langsung aja di sini teman-teman kita coba bahas dari aplikasinya secara langsung dan kita akan coba tes nanti, guys ya. Ada yang akun gratisnya dan juga akun yang premiumnya. Kita coba nanti lihat, guys. Nah, teman-teman di sini untuk proses instalasinya ini sangat mudah sekali, cuy. Ya, nah, jadi teman-teman nanti tinggal di double klik aja aplikasi yang sudah terdownload, nanti akan langsung proses installing seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, ini proses install ya. Nah, nanti kalau sudah selesai install, dia itu nanti akan langsung masuk ke sini, guys. Teman, nanti di sini tinggal diubah aja mikrofonnya mau yang mana. Seperti contoh di sini saya menggunakan mikrofon eksternal seperti ini, guys. Ini adalah mikrofon Vivine. Nah, jadi di sini untuk select mikrofonnya teman-teman cari sesuai yang dipasang oleh teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Vivine mikrofon. Nah, kalau sudah seperti ini nih akan kedengaran suaranya double, guys. Nah, ya nggak apa-apa. Tandanya itu sudah masuk ke dalam aplikasi Hitpaw-nya. Nah, langsung aja di sini kita continue. Ya. Kemudian done. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal ke real time voice. Nah, kalau misalkan, guys ya, nah ingin ketika ingin dengarkan suara kita, tapi nggak mau double kerekaman, nah teman-teman nanti di bagian sini di OBS, teman-teman setting dulu ke file setting. Nah, kemudian teman-teman masuk ke audio. Nah, di sini untuk mikrofon auxiliary audionya ini ubah ke Hitpaw Virtual Audio, guys. Kemudian play. Nah, jadi nanti ketika teman-teman itu pilih ini atau ingin dengarkan suaranya berubah atau tidak, itu jadi tidak akan double. Nah, suaranya tidak akan double, guys. Gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Kita akan coba gunakan yang cute. Halo. Nah, ini sudah berubah, guys. Suaranya ini keren banget ya. Nah, ini juga di sini kita bisa atur ya untuk volume voice-nya. Ini untuk surround volumenya juga bisa di naikkan. Jadi teman-teman nanti tinggal diatur-atur aja di sini, guys ya. Seperti itu. Bahas lagi yang lainnya. Ini ada soundboard. Nah, soundboard ini banyak, cuy. Di sini kita bisa coba ya. Ini ada suara animal ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Wih, keren banget ya. Ini bisa digunakan, cuy. Nah, ini surround ini tuh volume yang back sound ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Guys, ini bisa teman-teman nanti sesuaikan aja, jangan sampai suara utamanya itu ketutup ya. Ini mantap-mantap sih ini. Wah, ini keren sih aplikasinya, guys. Ini suara apa nih? Nah, ini kalau ini yang ada logo-logo seperti ini tuh harus ya berbayar, guys. Nah, ini kalau seperti ini bisa dipakai. Nah, suara singa, guys. Ini suara kucing ya. Nah, ini suara kucing. Ini suara ular. Nah, ini suara tiger atau suara harimau. Ini banyak, cuy. Oke. Di sini saya akan coba login terlebih dahulu ke akun premium, guys. Seperti apa nanti ya? Oke. Ya, oke, guys. Di sini saya sudah menggunakan yang versi Pro-nya. Kita coba lihat dulu teman-teman di sini ya. Kita klik. Nah, ini saya sudah menggunakan Pro version ya. Dan ini berlangganan sampai bulan 10, guys ya.
bulan 10 2024 nih. Oke, langsung aja di sini kita coba tes guys. Di sini ada AI voice. Nah, di sini ada suara Joseph Biden, Donald Trump, ada Elon Musk, juga ada Barack Obama guys. Kita akan coba dulu suara Barack Obama ya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ini juga sudah termasuk dengan noise reduction. Langsung aja teman-teman di sini kita coba tes Barack Obama. Pastikan di sini saya aktifkan. Oke, selamat datang di negara Indonesia. Nah, saya suka bakso, sate. Nah, ya teman-teman ya, ini suaranya mirip cuy. Kita coba suara Elon Musk. Starling, wih, yang menciptakan Starling itu saya. Oh, jadi, tapi Anda gimana ya suaranya? Atau emang seperti ini suara Elon Musk? Oke, seperti itu ya. Kita coba suara Donald Trump. Halo. Nama saya Donald Trump. Saya mantan Presiden Amerika. Gimana menurut teman-teman untuk suaranya nih, Donald Trump? Mirip nggak? Kita coba Joseph Biden atau Joe Biden. Halo. Nama saya. Saya Joe Biden. Saya Presiden Amerika Serikat. Manis ya. Seperti ini untuk suara Joe Biden. Oke. Okay. Nah, kita balikan lagi dulu ke original saya. Di sini teman-teman bisa dilihat ya. Ini karakter-karakter keren banget, suaranya juga mantep lah. Kemudian di sini juga ada karakter lain nih. Seperti kayak karakter-karakter anime gitu, teman-teman, ada Jack Sparrow juga di sini. Sparrow. Halo, Jack Sparrow. Ya, seperti inilah teman-teman untuk suaranya ya. Kemudian juga di sini ada suara Cristiano Ronaldo. Cristiano. Halo, cool. Nah, gitu guys ya. Ini suara Cristiano Ronaldo. Oke. Ini keren banget sih guys. Untuk voice changer-nya, ini bisa kita gunakan suara Cristiano Ronaldo gitu ya. Oke. Ini juga ada LeBron James. Ada Michael Jordan. Halo? Oh, seperti ini. Suara Michael Jordan. Oh. Saya baru tahu guys, suara Michael Jordan seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa atur ya, ada Ed Cabin. Nah, misalkan suara Cristiano Ronaldo kita pijit AM. Nah, jadi ketika ingin gunakan suara Cristiano Ronaldo, kita tinggal pilih AM. Nah, dia akan langsung berubah ke suara Cristiano Ronaldo. Ataupun di sini ke suara normal, misalkan ini Z. Nah ya, tinggal kita klik Z. Nah, ini langsung ke suara original saya. Gitu guys. Pingin ke suara Ronaldo, tinggal pijit M. Nah, ini saya sudah menggunakan suara Cristiano Ronaldo. Keren. Kemudian teman-teman, kita coba lihat. Ini balik lagi. Suara saya. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita coba lihat ada AI voice. Nah, AI voice ini teman-teman nanti bisa masukkan hasil rekaman suara teman-teman itu dimasukkan ke sini ya, misalkan dubbing teman-teman sudah baca teks atau script. Nah, kemudian teman-teman nanti masukkan ke sini supaya nanti bisa diubah menjadi suara Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, atau bisa dengan ice speech ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman di sini saya sudah coba rekam suara saya. Langsung kita coba teman-teman di sini masukkan ya teman-teman. Ini dia sound recording, kita langsung aja open. Halo, nama saya Wahyu Zekta, saya seorang kreator ya di YouTube kemudian di sosial media lainnya ya. Nah, di sini saya sedang coba. Kita coba Cheng. Kasih voice Cheng-nya ini yang keren banget, guys. Dan ini nah, suaranya bisa banyak banget berubah-ubah. Dan di sini saya sedang coba AI voice, guys. Yuk kita coba. Lihat teman-teman ya, gimana nih untuk kualitasnya nih setelah kita coba rekam, kemudian kita coba masukkan ke AI voice. Oke. Nah, itu dia guys untuk suaranya. Kita coba Selena Gomez. Kita coba guys. Halo, nama saya Wahyu. Nah, jadi ini kita perlu proses lagi ya. Kayak seperti ini, uploading, kemudian proses lagi AI. Nama saya Wahyu Zekta, saya seorang creator ya di YouTube kemudian di sosial media lainnya ya. Nah, di sini saya sudah Okay. Mengatasi aplikasi voice change-nya ini yang keren banget guys. Ini suaranya bisa banyak banget berubah-ubah.
Karena since saya sedang coba iVoice, yes, yuk kita coba lihat teman-teman ya. Gimana nih untuk kualitasnya nih? Setelah kita coba rekam, mau kita coba masukkan ke iVoice. Oke. Nah, jadi seperti itu guys ya. Jadi ini untuk aplikasi Hitpaw Voice Changer ini tidak hanya real time voice ya. Ternyata suara yang sudah kita rekam juga itu bisa diubah cuy untuk suaranya ya. Ini jadi suara siapa? Tadi contoh suara Ronaldo DiCaprio itu bisa itu guys. Ya, ini keren banget sih ya. Nah, jadi ya jangan berlama-lama guys, langsung aja kalau mau coba cek aja di deskripsi untuk link downloadnya, nanti langsung diarahkan ke website resmi dari Hitpaw Voice Changer ini ya. Oke, jadi mungkin cukup itu aja teman-teman ya untuk pembahasan atau review aplikasi Voice Change dari Hitpaw Voice Changer ini. Kalau menurut saya sih ini udah keren banget deh. Tampilan juga ini lebih simpel, lebih apa ya, mudah lah untuk digunakan gitu ya. Mungkin nanti kedepannya saya akan coba tes nih saat bermain game ya, itu menggunakan aplikasi Hitpaw ini untuk mengubah suara saya dan juga sekaligus nanti kita tambahkan backsound yang keren-keren guys ya. Seperti itu aja mungkin teman-teman untuk di video kali ini. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin coba berkreasi di dunia kreator guys ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.